Saya Wanur Anur Pakiah dari MyLB Channel KBPSS Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu. Pernahkah anda melihat sendiri bunga refleksia? Ha, kali ini saya dan keluarga berpeluang melihat sendiri bunga refleksia di negeri Sabah. Jom kita ke sana. Bunga ini juga dikenali sebagai bunga pakma. Bunga refleksia tergolong dalam jenis tumbuhan berbunga dengan bunga yang besar. Bunga ini dikatakan bunga terbesar di dunia. Selain sukar ditemui di tempat lain, keunikan bunga liar eksotik ini terletak kepada kitaran kehidupannya yang hanya hidup dan mekar selama 5 hari sebelum layu dan mati. Pada saya, yang paling unik, bunga ini tumbuh di atas tanah di bawah pokok yang mana pokoknya berada di atas. Untuk menyaksikan keindahan bunga ini bukanlah mudah. Apa yang saya dapat lihat, bunga ini tumbuh berselerak di dalam hutan. Begitu. Itu ini. Ini akar. Ini akar. Ini yang masih kecil kan? Ya, masih kecil lagi ni. Itu akan jadi seperti itu. Di dalam tanah. Itu. Jadi macam itu baru mau kembang. Ya. Baru mau kembang, mau besar. Kuanga tangau ki tua de bilang kalau dusun. Ku kuanga. Kuanga. Panggilan orang-orang dusun. Orang-orang tua. Tangau ki kuanga. Tangau ki kuanga. Akan. Ganjil teh itu dia berbuah di akar. Ganjilnya berbuahnya di akar. Cantik bunga ini masa kecil seperti sepak takraw. Unik sekali kan? Sekian dulu. Saya Warna Pakia dari TVPSS Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.